kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu meme body Scarlett yang lagi booming banget, padahal dia baru launching dan banyak banget yang suka sama produk ini, yaitu varian Jolly, varian terbarunya. Dan untuk varian Jolly ini, dia itu terinspirasi dengan parfum mewah yaitu YSL Black Opium. Di sini aku udah pegang dan aku udah ngabisin segini. Dan untuk yang varian Jolly ini itu banyak banget yang bilang kalau baunya itu paling mewah dan paling tahan lama. So di sini aku bakal ngebahas semuanya, yaitu mulai dari packaging, ingredient, dan setelah aku pakai before afternya kayak gimana. Dan aku bakal ngebattle di antara 3 produk ini, hand body varian Jolly, Freshy, dan Charming. Karena aku udah pakai di antara 3 hand body lotion itu, mana yang paling aku favorit. So buat kalian yang penasaran, keep on watching. Dari segi packagingnya, dia itu sama kayak sebelumnya, dia itu botol dan dia itu isinya 300 ml, dan dia udah Bepom, dan dia itu punya lock unlock kayak gini, dia itu pakai pump gitu. Dan kalau misalkan kalian pakai, dia jauh lebih mudah dan dia juga udah travel friendly buat kalian bawa kemana-mana. Dari segi ingredients-nya, dia itu nggak jauh beda dengan body lotion yang sebelumnya. Untuk kandungan utamanya tetap yaitu glutathione dan vitamin E. Cuman yang menurut aku agak ada sedikit yang beda, dia itu ada kojic acid dan niacinamide, karena yang sebelumnya dia itu nggak ada kojic acid dan niacinamide. Kojic acid dan niacinamide itu dia itu efektif banget untuk mencerahkan kulit dan melembabkan, dan glutathione ini juga ingredients yang kuat banget untuk brightening. Kalau misalkan kalian pengen mencerahkan kulit, kalian bisa pakai varian Jolly ini. Teksturnya dia menurut aku nggak ada jauh bedanya sama body lotion yang sebelumnya. Dia tuh tetap sama ya guys, gampang banget buat dibaur. Menurut aku sih aroma dari varian Jolly ini tuh dia lebih ke sweet gitu baunya, dia lebih ke manis. Manis bukan yang strong banget, tapi dia itu manis yang sweet gitu loh, kayak romantis gitu. Dan dia menurut aku cukup tahan lama. Kalau misalkan aku lihat dari segi baunya, dia emang lebih bikin orang itu candu, pengen kalian pakai terus-terusan gitu loh. Semerbak banget baunya, jadi kayak kalian itu pakai parfum gitu. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu perbedaan before afternya setelah aku pakai si varian Jolly ini, apakah dia bener bikin tone up juga di kulit. Saya aku pakai 3 pump, kalau misalkan enggak 2 pump, ini aku pakai 2 pump nyoba. Oke guys, jadi kalian bisa lihat nih before afternya kelihatan banget ya. Ini setelah aku pakai satu kali pakai aja loh. Dan emang bener banget sih body lotion dari Scarlett ini, dia itu terkenal banget kalau misalkan dia itu bisa mencerahkan dalam satu kali pakai aja, dan ini emang langsung kelihatan banget gitu loh cerahnya. Ini yang satunya jauh lebih kusam dan yang ini lebih cerah, ngetone up gitu tuh. Oke, di sini aku bakal ngebattle di antara varian Jolly dan Charming dan Freshy. Cuman yang Freshy botolnya udah nggak ada karena udah aku buang. Cuman aku masih ingat sama baunya tuh kayak gimana. Oke, kita mulai dari yang Freshy. Menurut aku Freshy itu baunya lebih ke fresh banget, strong, super duper strong baunya. Cuman walaupun dia strong, menurut aku dia jauh lebih cepat untuk hilang baunya. Untuk yang Charming ini, dia itu terinspirasi dengan parfum mewah yaitu Baccarat. Baunya lebih ke mewah elegan gitu. Dan menariknya dari si Charming ini, dia itu kalau misalkan kalian makin keringetan, dia tuh makin enak baunya kalau misalkan kalian pakai gitu. Menurut aku si Charming ini jauh lebih tahan lama dibandingkan yang Freshy. Untuk yang varian Jolly, dia itu lebih ke bau yang sweet romantis gitu. Dia itu lebih ke manis, bukan yang strong manis banget. Cuman dia itu manis kalem. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini, menurut aku bikin kalian kecanduan gitu loh, pengen kalian pakai terus-terusan gitu. Dan untuk yang varian Jolly dan Charming ini, untuk ketahanan aromanya dia itu sama, menurut aku sama-sama tahan lama. Kalau misalkan untuk yang Freshy, dia tuh walaupun strong banget baunya, menurut aku dia jauh lebih cepat untuk hilang baunya. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian tanya aku lebih suka yang mana, aku lebih tetap suka yang varian Jolly karena emang baunya dia juga tahan lama, sama kayak Charming sih sebenarnya baunya. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang baunya itu sweet, kalian bisa pilih yang Jolly. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang bau mewah elegan gitu, menurut aku sih lebih ke Charming ya. Dia juga sama-sama tahan lama kok di antara dua ini. Kalau misalkan Freshy aku kurang suka, dia itu walaupun fresh baunya, strong fresh gitu, dia itu lebih cepat gitu hilang baunya. Kalau misalkan kalian adalah pecinta body lotion Scarlett yang varian Charming, coba deh kalian pakai yang varian Jolly. Menurut aku kalian bakal suka juga sama varian Jolly. Dia itu sweet yang romantis gitu, bikin kecanduan. Karena si varian Jolly ini adalah favorit banyak orang, menurut aku jelas orang bakal suka banget sama varian Jolly ini karena dia itu emang baunya itu sweet yang bikin candu gitu, pengen pakai terus-terusan karena baunya emang
enak banget tuh, sweet yang bukan yang strong gitu, bukan yang bikin enak. Kalau misalkan kalian pilih, kalian lebih suka yang mana di antara Charming sama si varian Jolly? Karena sebelum dari varian Jolly ini keluar, aku lebih suka yang varian Charming karena dia itu tahan lama banget bandingkan body lotion yang lain. Dan setelah aku punya si varian Jolly ini, aku sekarang lebih suka yang varian Jolly dibandingkan yang Charming, dan untuk yang Charming langsung tergeserkan, langsung terbuang setelah ada si varian Jolly ini. Oke guys, sekian dari video aku. Semoga kalian suka sama videonya. Don't forget to like, comment, subscribe channel aku. So, thank you for watching. See you on next my video.